Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel YouTube kami. Banyak resep di sini, banyak makanan juga. Silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar bisa terus update resep-resep terbaru dari kami. Kali ini, kami akan membuat cemilan gorengan. Ubi goreng tepung. Bahan utamanya dari ubi cilembu. 400 gram ubi cilembu dicuci bersih, kemudian ditiriskan. Setelah itu kita siapkan bahan-bahan untuk campuran tepungnya. Ada 100 gram tepung terigu, 25 gram tepung beras, 50 gram gula pasir, 2 sendok teh baking powder, 1/2 sendok teh garam, 1 sendok teh margarin. Kemudian kita aduk rata. Oh ya, untuk margarin, teman-teman boleh cairkan terlebih dahulu. Atau langsung mau dicampurkan seperti kami juga bisa. Aduk semuanya setelah rata, kemudian kita tambahkan sedikit demi sedikit air ya. Setelah kita masukkan sedikit air, kita aduk lagi. Jadi air di sini secukupnya, karena kita akan ukur tingkat kekentalannya. Ada beberapa yang lebih suka lapisan tepungnya tebal, ada yang lebih suka tipis. Jadi sesuai selera ya. Kita tambahkan lagi, kita aduk lagi. Nah, kurang lebih seperti ini tingkat kekentalannya. Adonan untuk campuran tepungnya sudah siap. Kemudian kita masukkan potongan-potongan dari ubi cilembu. Ubinya diiris tipis-tipis ya. Jangan terlalu tebal, biar nanti saat digoreng bisa matang merata. Panaskan penggorengannya dengan api sedang, kemudian kita masukkan ubinya. Usahakan jangan terlalu banyak ya pada saat menggoreng agar tidak menempel satu sama lain. Setelah mulai menguning, kita boleh membaliknya. Kita balik perlahan. Cemilan ini sangat cocok sekali dimakan pada saat santai dengan keluarga, dengan teman. Biasanya disandingkan dengan kopi atau teh. Jadi untuk menemani misalnya sore hari nih, sore hari sambil ngopi atau ngeteh bersama teman-teman atau keluarga, kita bisa sambil menyantap cemilan ini. Murah meriah, tapi mengenyangkan.
Jangan sampai gosong ya teman-teman. Nah ini sudah mulai kecoklatan ya. Segera kita angkat, kita tiriskan. Karena biasanya nanti setelah diangkat, ditiriskan, proses pematangannya masih sedikit berlanjut. Jadi warnanya akan semakin coklat lagi. Sudah kita tiriskan, kemudian kita masukkan ubi-ubi berikutnya. Goreng semua adonan sampai habis. Minyaknya tidak perlu terlalu banyak. Disesuaikan aja dengan besarnya penggorengan yang teman-teman pakai. Nah ini juga sudah mulai menguning, kita balik-balik lagi ya, kita balik, jangan terlalu lama, siap-siap kita tiriskan. Nah, sudah siap ubi goreng tepungnya, sudah siap disantap. Kita sandingkan dengan teh panas. Selamat mencoba ya teman-teman. Oh ya, jika teman-teman ada ide resep masakan, boleh komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan sampai bertemu di video berikutnya.